Kembali lagi dalam Buletin Jabar, lini masa media sosial dihebohkan dengan kemunculan gambar burung Garuda berwarna biru tua dengan tulisan peringatan darurat. Simbol negara yang biasanya identik dengan warna merah dan emas ini kini disulap menjadi representasi kekhawatiran publik terhadap kondisi demokrasi Indonesia. Hashtag peringatan tanda darurat bahkan trending di berbagai platform media sosial. Hal ini menunjukkan betapa besar perhatian masyarakat terhadap fenomena ini. Bagi banyak warganet, gambar Garuda biru dengan tulisan peringatan darurat mengacu pada peringatan darurat yang biasa digunakan oleh pemerintah pada era Orde Baru yang menandakan adanya ancaman serius terhadap keamanan dan ketertiban dunia. Buntut putusan MK yang diubah DPR RI, aksi unjuk rasa akan dilakukan sejumlah elemen masyarakat. Di antaranya, Partai Buruh akan melakukan aksi unjuk rasa hari ini dan esok hari di gedung DPR RI mulai pukul 9 pagi. Selain di Jakarta, unjuk rasa hari ini akan dilakukan di sejumlah daerah seperti di Yogyakarta dan di Bandung, Jawa Barat. Seruan dan aksi untuk unjuk rasa disampaikan akan kondisi demokrasi Indonesia sedang dalam keadaan darurat. Revisi Undang-Undang Pilkada oleh DPR dinilai mengabaikan putusan MK yang dianggap sebagai ancaman serius terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.